Hi, hello. Okay, today I'll be sharing. I will be interview. My friend. Okay, Kak Salasya. Okay, I will be interview in Bahasa Malaysia. Okay, I will change my channel to from English to Bahasa Malaysia. So today is my pleasure. Okay, sangat-sangat gembira karena boleh jemput Kak Salasya untuk menerima interview saya. Jadi sebelum ini saya nak Kak Salasya untuk introduce dulu dia tu sendiri dulu. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Puan Salasya daripada Pulau Pinang. Saya bekerja sebagai seorang jurawat. Dah 25 tahun saya bertugas sebagai seorang jurawat. Okay. Jadi sekarang, hari ini saya nak interview Kak Salasya ialah macam mana, kerana Kak Salasya ada pakai Aura Pants kami. Jadi saya nak tahu macam mana Kak Salasya dapat tahu tentang Aura Pants ini. Sebenarnya saya mengalami sakit tulang belakang. Jadi saya mencari satu produk yang boleh tak menyembuh atau mengurangkan sakitlah. Jadi saya ada satu grup dalam grup Flip Disc lah. Dalam grup tu ada beberapa testimoni yang menyatakan Aura Pants ni bagus. Jadi saya cuba Google lah, cari Aura Pants, dan saya nampak testimoninya memang sangat bagus. Jadi saya ada call Lin untuk tanya macam mana Aura Pants tu, dan dari situlah bermulanya saya untuk berminat lah untuk memakai Aura Pants. Okay, jadi Kak Salasya, kerana saya tahu Kak Salasya ada bagus, sangat bagus punya itu testimoni. Tapi saya nak tahu Kak Salasya ada apa isu-isu kesihatan sebelum pakai Aura Pants? Apakah isu-isu itu? Actually, I sudah mengalami sakit tulang belakang sejak tahun 2018. Sejak itu, saya mengalami di mana tulang belakang saya mengalami kerosakan menyebabkan saraf terhimpit, dan sakit dia bermula daripada pinggang hingga ke bahagian bawah daripada kaki lah. Setiap hari saya akan mengalami kesakitan yang amat sangat. Biasanya kalau orang yang mengalami sakit tulang belakang atau slip ini akan tahu macam mana betapa sakitnya. Lepas tu saya mencuba beberapa kaedah rawatan seperti akupuncture, chiropractic dan beberapa suplemen. Tapi masih tidak berapa begitu baiklah. Jadi saya cuba. Satu hari saya ternampak dalam grup Sleep Disc ni menyatakan Lerpen ni bagus. So saya cuba pakai, dan saya beli dengan Lin lah kan. Saya pakai hari pertama tak ada apa perbezaan, hari kedua pun tak ada perbezaan, masuk hari ketiga dan saya rasa dia semakin sakit sehingga saya terpaksa bercuti. Sehingga satu masa hari yang kelima tu saya tak nak pakai dah sebab terlampau sakit. Tapi bila saya contact Lin, saya tanya, dia kata mungkin healing crisis, so saya sambung pakai balik. Selepas satu minggu, apa yang mengejutkan, sebenarnya semasa saya sakit 2018 saya dah stop period. I ingat I ada menopause. Lepas sebab I pakai 23 hari bulan 11 sampai 7 hari bulan 12, I memang terkejut sebab period saya datang balik. Then I pun tak tahu kenapa macam tu, tapi yang badan I rasa panas, sakit-sakit belakang tu semakin hilang. Dan selepas period, selepas 7 hari tu kan, rasa kebas-kebas, sakit di bahagian kaki pun semakin hilang. Dia sudah pengalaman yang rasa macam menakjubkan lah bila kita pakai Aura Pants ni. Jadi wow, okay. Saya memang gembira lah bila saya dengar itu Aura Pants ni dapat tolong atau dapat bantu Kak Salasya yang selama ni sudah mengalami itu kesakitan kan. Dan juga bila Kak Salasya sudah tak tahan balik. Jadi sebelum saya tak makan interview FB Live hari ini,
ada apa-apa kata-kata dorongan daripada Kak Selasia kepada semua orang? Okey. Sebenarnya kesakitan ni adalah sesuatu yang sebagai satu-satu macam nasib lah kita lah. Tetapi kita jangan jangan give up. Kita bila kita sakit, kita kena berusaha macam mana kita nak menyembuhkan atau mengurangkan sakit. Tapi pada saya, saya cadangkan kalau puan-puan rasa ingin mencuba Aloropen ni, kan, cubalah. Sebab pada pengalaman saya, ia sangat sangat bagus untuk diri saya, kan. Sebab duit boleh dicari, tapi kesihatan kita tak boleh nak beli. Okey. Okey. Jadi memang saya sangat gembira lah kerana dapat menjemput Kak Selasia dan Kak Selasia dapat menerangkan masa untuk saya interview dia. Jadi saya tambahkan interview ini, harap semua kawan-kawan di luar sana jika tengok itu interview, berminat ke nak tahu lebih lanjut lagi, boleh juga PM Kak Selasia atau boleh PM saya juga. Okay. Jadi hari ini tamatlah interview ini. Okay, sekian. Terima kasih. Bye-bye.